Pada tahun 2000 ada anak-anak yang suka bermain jaranan lewat musik digital, lewat musik radio lokal yang rumahnya itu di TV itu nggak ada alat yang dipakai dulu. Terus ada pendatang dari Yogyakarta itu dulu datang ke tempat Mbah Wir Kaliman itu sebagai alat juga. Tahu anak-anak sukanya main kayak ini dandilan kalau yang dulunya dukir. Terus dia membawa peralatan sekumpulnya dari Yogyakarta. Nah terus alat itu dikasihkan dan anak-anak itu dibimbing sampai bisa menjalani ini permainan yang kayak sekarang ini ada musik, ada alat dan seterusnya. Terus sampai sekarang di sejarah ini dikembangkan dan Simbah sendiri sekarang sudah almarhum. Jadi sekarang saya yang melanjutkan. Kalau dulu Mbah Wir Kaliman yang melanjutkan, sekarang saya Sumino. Ini yang meneruskan kepemilikan dari Lanek. Terus ya saya sekarang mengumpulkan anak-anak ini supaya tidak kemana-mana, jadi ada wadah untuk melanjutkan kesenian tradisional yang berbentuk jadilan. Kalau jadilan ini bisa dipakai acara apa saja, ya acara kepemerintahan, acara event-event lomba, ya bisa ini di tanah dan orang mantu bisa. Jadi tipenya di mana mana bisa mengikuti kesenian apapun. Jadi sejajar dengan kesenian-kesenian lain. Thank you.
Yes. Thank you.
Sekarang, datang.
Terima kasih.